Podcast balik lagi di channel gue Gamers Bilzy. Kali ini Bilzy lanjutin Robbery Bob vs Payment Hood. Tonton terus videonya. Let's go. Langsung aja Bilzy memulai permainannya, coy. Kita masuk ke dalam dengan hati-hati dulu, coy. Karena terlalu banyak infra merah di ruangan ini. Pelan-pelan dulu, coy. Ambil yang ini dulu. Langsung Bilzy masuk ke ruangan yang ini. Kita lihat dulu situasinya dulu, coy. Nah, tinggal dua kunci yang dimiliki Bilzy. Dan sekarang sudah tinggal satu. Kita masuk ke ruangan ini. Ternyata di dalam ruangan ini terlalu banyak kamera infra merah, coy. Bilzy harus hati-hati nih di dalam ruangan ini. Pelan-pelan aja dulu, coy. Bilzy ngelayap ini karena banyak kamera infra merah di sini, coy. Nempel dulu di dinding ya, coy. Baru Bilzy keluarnya di dinding. Kita masuk ke dalam ruangan dulu, coy. Ternyata ada pak security-nya. Kita pelan-pelan aja dulu lah. Kenapa security-nya itu lagi tidur, coy? Tidur dia, coy. Lagi pulas, coy. Yang penting Bilzy pelan-pelan dulu ngelayapnya nih, coy. Mau kemana ini? Tunggu dulu di sini dulu, coy. Ada kesempatan langsung Bilzy jalan lagi. Nah, baru Bilzy jalan keluar, coy. Langsung kecepatan 1000 langkah Bilzy, coy. Bentar dulu Bilzy, bentar. Ayo kita lanjut. Nah, ayo kita lanjut Bilzy. Kita keluar. Misi kali ini berhasil. Hasil yang sangat memuaskan, bintang 3, coy. Misi selanjutnya, gedung apartemen warna merah. Kali ini apa yang dia mau dari Bilzy? Kita tunggu dulu, guys. Ternyata kali ini Bilzy harus mencuri sertifikat. Oke lah, bos. Bilzy jalankan tugas dari Payment Hook. Kita pancing dulu pak security-nya ini menggunakan alarm. Nah, baru Bilzy masuk ke ruangan ini. Kita ambil semua yang ada dengan ini. Terus kita keluar cepat-cepat Bilzy. Kita gunakan jurus ninja. Ninja berubah menjadi pot bunga. Tidak dulu guys. Pelan-pelan aja dulu guys. Nyantai guys. Bilzy lihat situasi nih guys. Bilzy bikin strategi yang matang ini. Karena penjagaan sangat ketat ini guys. Kok bingung Bilzy nih, mau kemana ini? Nah, kita masuk aja ke ruangan ini. Kita ambil dulu barang-barang yang berkilau ini, coy. Langsung kita tempel di dinding. Ayo pak security, keluar cepet pak. Bilzy mau masuk ke ruangan ini pak. Nah, tutup dulu ya, coy. Kita ambil di dalam kamar mandi dulu. Dan di meja ini. Kita langsung nempel lagi, coy. Nempel di dinding lagi, coy. Nah, kita baru keluar dari dinding ini. Kita menyamar dulu ya, coy. Jadi seorang nenek tua. Nani? Omae wa mou shinde iru. Penjagaannya sangat ketat di sini, coy. Pelan-pelan aja, Bilzy. Pelan-pelan aja. Kita masuk pelan-pelan. Nah, berubah Bilzy menjadi perampok lagi, coy. Nah, kali ini Bilzy berhasil, coy. Sempurna. Misi selanjutnya juga apartemen ya, coy. Apa yang dimau oleh Payment Hood itu lagi, coy? Ternyata kali ini Bilzy disuruh ambil uang, coy. Huh? Siap bos, laksanakan.
pelan-pelan aja ya, kita langsung berubah menjadi ninja. Ninja pot bunga, coy. Keluar, coy. Kita ambil yang ini, kita ke dalam perpustakaan, siapa tahu ada yang bisa kita curi, coy. Nah, ternyata nggak ada apa-apa di dalam ruangan ini, coy. Kita tunggu pembantunya bolak-balik. Kita lihat dulu situasi ya, coy. Kita pelan-pelan keluar. Langsung kita ambil ke ruangan ini untuk mengambil kunci, coy. Kita dulu, coy. Nyantai-nyantai, Bilsi. Nyantai, tunggu balik lagi pembantu ini, Bilsi. Langsung beraksi. Kita masuk dulu ya, coy. Ternyata ada pak polisinya, coy. Kita ngumpet di dinding dulu, coy. Ada pak polisinya. Aduh, cepet. Ayo, Bilsi. Hampir aja, coy. Bilsi ketahuan oleh pembantunya itu. Kita lihat situasinya dulu, coy. Lo terobos aja lah, nah, anjing lah. Begini doang lo. Kayaknya kita harus ke kamar mandi. Di sana ada donat kayaknya, coy. Bentar dulu, coy. Tunggu pembantunya keluar. Nah, baru Bilsi masuk. Pelan-pelan, Bilsi. Kita langsung lari, Bilsi, ke tempat semula. Mana lagi? Wah, di dalam ruangan ada kunci tuh, Bilsi. Kita ambil ke sini. Kemana lagi nih, coy? Bilsi, coy. Ternyata ada pembantunya yang lagi tidur itu, coy. Oh, ternyata kita harus masuk ke dalam ini, coy. Kita masuk ke dalam kardus dulu ya. Tunggu kamera inframerahnya ini. Nah, baru Bilsi keluar nih, masuk ruangan ini. Wow, misi sempurna nih, coy. Tinggal Bilsi keluar ini. Gimana caranya Bilsi keluar ini? Entah dulu, coy. Entah dulu, coy. Entah, coy. Baru Bilsi keluar. Jadi ninja dulu, Bilsi. Ninja kardus. Baru keluar Bilsi. Bentar, Bilsi. Bilsi bingung ini, coy. Pembantunya cewek apa cowok ya? Jalannya itu. Kemulai, coy. Kita ikutin aja lah. Pelan-pelan aja dulu. Langsung Bilsi nempel di dinding ini loh. Nah, baru Bilsi keluar dari tempat ini. Lagi-lagi pembantu gemulai, coy. Kita langsung ngumpet aja lah dalam pot menggunakan jurus ninja. Ayo cepet. Nah, pelan-pelan aja. Ayo cepet lift, naik lift cepet Bilsi keluar. Oke, kali ini Bilsi berhasil mengerjakan tugas. Misi selanjutnya, lagi-lagi Bilsi masuk apartemen. Langsung aja lah Bilsi kerjain tugas dari preman Hook ini. Pelan-pelan aja masuk ke sini. Kenapa ya di ruangan ini cuma segini penerangannya ini? Huh? Apalah yang penting Bilsi ngerjain tugas dulu. Tempel dulu, pelan-pelan aja lah. Kita ikuti kamera inframerahnya ini. Langsung tancap gas. Wow, ada anjing, coy. Ah, dia menggonggong. Wah, ternyata dia memanggil pak polisinya. Semoga aja Bilsi tidak ketahuan. Tutup aja langsung. Ah, hampir aja Bilsi ketahuan nih, coy. Lah, dia balik lagi, coy, pak polisinya, coy. Kita ke ruangan ini aja dulu. Nunggu pak polisinya berhenti mengintai Bilsi, coy. Nah, baru Bilsi keluar. Ayo cepet lift, naik lift, Bilsi keluar lift. Oke, misi selesai kali ini, bos. Sekian dulu ya video dari Bilsi. Tunggu di video selanjutnya. Bye-bye.